YouTube channel. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara merubah karakter suara menjadi lebih bagus, unik, ataupun jadi suara lucu ya teman-teman. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah teman-teman, ini saya sudah punya video yang akan saya rubah suaranya ya. Nah ini masternya, saya udah pindahkan ke layer 1 ya teman-teman. Hai teman-teman. Nah ini suara ayahnya Ea ya teman-teman. Lagi akan unboxing rak. Nanti suaranya ayahnya Ea akan saya ubah menjadi karakter yang unik ya. Karakter suara yang unik. Nah ini saya cut dulu ya videonya. Saya potong sampai sini aja. Nah oke teman-teman, sekarang saya akan merubahnya ya. Caranya klik dua kali di suara sini ya teman-teman. Nih ada di sini nih layar biru. Kemudian cari audio, klik audionya ya di atas ini. Nah ini sudah ada di audio ya teman-teman. Ini untuk merubah volume suara. Kalau ke atas makin besar, kalau ke bawah nanti akan semakin kecil. Nah ini suaranya saya perbesar dulu ya. Nah ini ada pitch. Nah kita bisa merubah karakter suaranya di sini ya teman-teman. Nah ini saya rubah. Kemudian saya play lagi. Nah ini agak ngebas ya teman-teman karakter suaranya. Ataupun kalian bisa geser-geser lagi karakter suara yang kalian inginkan. Jika kebesaran, kalian bisa kecilin volumenya. Nah ini saya geser lagi pitchnya. Nah ini jadi berubah lagi suaranya. Nah itu dia cara mengubah karakter suara adanya di pitch ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa rubah equalizer-nya. Banyak pilihannya ya, teman-teman. Nah ini suara normalnya ya teman-teman. Nah ini kayak suara pelaku boraks ya teman-teman, yang kayak di TV itu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.